Ramadan, waktunya Ramadan Gaming. Hello my subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ya di Gamerin. Sekarang kita mau main game ya, dengan tentunya dengan nuansa bulan Ramadan ya. Nama gamenya Marble Muslim Kids. Jadi ini sebenarnya game untuk anak-anak ya, namun ini tetap worth it dimainkan bagi orang-orang yang tentunya baru belajar mengenal tentang agama Islam ya. Di sini ada dua menu ya, kita mainkan saja yang ini. Kita coba. Di sini ada rukun Islam, malaikat dan tugasnya, rukun iman, huruf Arab, nabi dan rasul, banyak ya. Coba kita yang satunya lagi, isinya apa? Nah, ini lebih ringkas ya teman-teman ya. Kita coba yang ini dulu. Kita akan bermain tentang tebak tugas malaikat ya, tebak huruf Arab, tebak angka Arab ya. Di sini ada lagi apa itu? Tebak hari dalam Islam, tebak bulan dalam Islam, tebak Asmaul Husna ya. Kita dimulai akan kita mainkan ya. Kita akan mulai memainkannya dengan tebak tugas malaikat. Nah, di sini pakai mouse aja. Tebak tugas malaikat. Ya. Malaikat mana? Malaikat mana yang bertugas menyampaikan wahyu? Yang mana teman-teman? Jibril. Nah, Jibril. Oke. Kita oke. Nah, klik. Malaikat manakah yang bertugas mencatat amal buruk? Isra'il, Nakir, Atid. Mana? Yuk teman-teman, mencatat amal buruk itu Atid. Oke. Malaikat manakah yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur? Mana? Menanyakan amal perbuatan manusia itu ada Munkar dan Nakir. Nah, ini Nakir. Malaikat manakah yang bertugas menjaga pintu surga dari Tuan Munkar dan Rokib? Ayo, mana yang surga teman-teman? Ya, Ridwan. Hore. Yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang mana teman-teman? Malik, Nakir atau Israfil? Ayo, yang mana? Yang Malik ya. Malaikat manakah yang bertugas menjaga pintu neraka? Sepertinya tadi udah ya teman-teman. Ayo, apa diingat? Ya, betul. Malaikat Malik. Malaikat manakah yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur? Ya, tadi udah ya. Munkar dan Nakir tadi, yang Munkar. Oke. Malaikat manakah yang bertugas? Malaikat mana yang bertugas mencabut nyawa? Yang mana teman-teman? Munkar. Bukan Ridwan, bukan. Jadi yang Israel. Oke. Ini sangat mudah ya teman-temannya. Tentunya teman-teman sambil belajar ya, sambil mengingat-ingat kembali. Nakir, Malik. Mana sangat kalah, sangat kalah ya, yang Israfil. Oke, waktunya hampir habis teman-teman. Kita mendapatkan nilai 90 di sini. Waktunya sudah habis. Oh, masih coba lagi. Jadi kita sebenarnya harus menjawabnya dengan cepat ya, mungkin ya, biar poinnya itu tinggi teman-teman. Apa coba lagi? Ya, kita coba lagi. Yuk, kita biar dapat poin yang lebih besar ya. Yuk. Malaikat manakah yang bertugas menjaga pintu surga? Ayo teman-teman. Ridwan. Nah, langsung klik. Oke. Malaikat manakah yang bertugas menjaga pintu surga? Yang Ridwan lagi. Ini pertanyaan yang diulang ya teman-teman. Malaikat manakah yang bertugas? Kita jawab dengan cepat. Menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Malik. Alam kubur. Munkar, Nakir, Munkar. Oke. Okay. Malaikat manakah yang bertugas mencabut nyawa? Israfil. Israel. Maaf ya, Israel, bukan Israfil. Malaikat manakah yang bertugas mencatat catat amal buruk itu Atid? Atid, Munkar. Oke. Malaikat manakah yang bertugas menyebarkan rezeki? Menyebarkan rezeki dan hujan itu Mikail. Oke. 60. Malaikat manakah yang bertugas? Kita harus berhasil kali ini guys. Menjaga pintu neraka. Yang Malik. Rakib. Ridwan. Oke. Malaikat manakah yang bertugas
menjaga pintu surga. Ya, oke, yang mana-mana? Ridwan, oke Ridwan. Malaikat manakah yang bertugas? Kita harus lebih cepat daripada yang tadi. Jibril. Israfil. Oke, langsung klik saja. Malaikat manakah yang bertugas mencatat amal baik? Jibril. Dan Rakib. Oke. Malaikat manakah yang bertugas mencatat catat amal baik? Rakib lagi. Ayo, Rakib lagi. Ayo, oke. Malaikat manakah yang bertugas mencatat amal buruk? Jibril. Atid. Mikail. Atid. Oke, Atid. Malaikat. Aduh, Atid. Oke, ayo kita lanjut lagi mencabut nyawa. Israfil. Waktunya habis. Oke, okay, kita pintar, teman-teman ya. Udah dapat banyak bintang di sini. Kita ke game yang lain ya. Ada ya. Ini salah satu permainan tebak huruf Arab. Kita lanjut. Tebak huruf Arab. Yang manakah huruf bod? Bod. Yang manakah huruf za? Wa. Yang manakah huruf dal? Dal. Oke. Yang manakah huruf fa? Apa tadi? Ta. Yang manakah huruf wawu? Ini. Yang manakah huruf po? Oke. Yang manakah huruf po lagi? Oke. Yang manakah huruf sin? Ini dia. Yang manakah huruf fa? Apa? Fa. Yang manakah huruf ba? Oke. Yang manakah huruf shin? Oke. Yang manakah huruf fa? Oke. Yang manakah huruf dal? Oke. Yang manakah huruf qaf? Oke. Yang manakah huruf ra? Oke. Sebenarnya kita dapat high score di sini. Mim. Yang manakah huruf zal? Zal. Oke. Yang manakah huruf za? Wa. Oke. Yang manakah huruf ta? Apa tadi ta? Oke. Yang manakah huruf ha? Oke, yang ini. Yang manakah huruf? Kita dapat 2 kali lipat yang tadi. Bot. Oke. Yang manakah huruf fa? Fa, mana fa? Oke. Yang manakah huruf kaf? Kaf. Ini dia yang tengah. Yang manakah huruf fa? Fa. Oke. Yang manakah huruf shad? Ini dia tengah. Yang manakah huruf? Waktunya bentar lagi. Ha. Oke. Yang manakah huruf? Ya, terakhir. Kho. Yang manakah huruf ro? Oke. Yeay. Luar biasa kita dapatkan high score di sini 280 ya untuk tebak huruf hijaiyah. Dan lanjut ya guys ya, kita selesaikan bagian yang di sini. Tebak angka Arab. Tentunya ini akan mudah. Angka Ithnan. Ithnan. Oke, 2. Yang manakah angka Arba'ata Ashrah? Oke, 14. Yang manakah angka Salasata Ashrah? 13. Yang manakah angka Ashrauna? Ini dia, 20. Yang manakah angka Tis'ata Ashrah? 19. Yang manakah angka Ashrauna? 20 lagi. Yang manakah angka Ithnan? 2. Yang manakah Ithnani? Angka Sitta. 6. Yang manakah angka Tis'ata Ashrah? 19. Yang manakah angka Samani? Depan. Yang manakah sudah ada tulisannya di atas ya teman-teman ya. Tis'au. Yang manakah angka Tis'au? Sama seperti yang tadi, angka 9. Yang manakah angka Ithna Ashra? Ini dia, Ithna. Yang manakah angka Ithna Ashra? Salasata Ashra. Ini dia. Yang manakah angka Arba'ata Ashra? Ini, Arba'a. Yang manakah angka Salasu 3?
Yang manakah angka? Sittata asyra. Sittata asyra. Ini dia. Yang manakah angka? 16. Sab'ata asyra. 17. Yang manakah angka? Tis'ata asyra. 19. Yang mana? Sudah lagi waktunya habis. Khamsata asyra. Oh, ternyata tidak bisa kita klik, teman-teman. Tapi tetap mendapatkan bintang luar biasa ya, bintang 3. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Tinggal 3 lagi. Tebak hari dalam Islam. Yang manakah hari? Senin. Al-Jumu'ah. Al-Isnain. As-Sabtu. Senin. Isnain. Yang manakah hari? Minggu. Minggu Ahad. Ahad. Al-Arbi'ah. Oke, kita langsung klik saja, teman-teman. Minggu lagi, Ahad lagi, Ahad. Ahad. Oke. Yang manakah hari? Minggu. Minggu lagi, Ahad lagi. Ahad. Oke. Yang manakah hari? Selasa. Al-Isnain. Selasa. As-Sulasa. Selasa. Yang manakah hari? Selasa. As-Sulasa. Oke, kita langsung klik. As-Sulasa. Yang manakah hari? Senin. Al-Arbi'ah. Al-Isnain. Ahad. Yang manakah hari Jumat? Jumat. As-Sabtu. Jumat. Oke. Yang manakah hari Minggu? Hari Minggu. Mana teman-teman? Al-Ahad. Yang manakah hari Selasa? Al-Isnain. As-Sabtu. As-Sulasa. Apa tadi? Selasa ya, benar ya. Yang manakah hari Rabu? Hari Rabu. Jumat. Al-Arbi'ah. Al-Ahad. Yang manakah hari Senin? Karena kalau di As-Sulasa, di Arab itu urutannya Minggu ya. Minggu itu pertama, jadi Ahad ya. Jadi Ahad. Apa tadi? Aku nggak dengar. Oh. Yang manakah hari? Karena sambil ngomong jadi tidak mendengarkan apa yang aplikasi katakan ya. Game ini katakan. As-Sulasa. Al-Isnain. Al-Arbi'ah. Apa tadi? Selasa. Oke. Yang manakah hari Kamis? Kamis. Al-Jumu'ah. Al-Arbi'ah. Oke. Yang manakah hari Kamis? Kamis lagi, Kamis lagi. Oke. Yang manakah hari Rabu? Ah. Pintar. Waktunya habis dan kita masih mendapatkan bintang 3. Di sini kita pintar, guys ya. Yang mengatakan aplikasinya. Pilih salah satu permainan. Tebak bulan dalam Islam. Tebak bulan dalam Islam. Seperti ini sama kayak angka ya, jadi. Syawal. Ya kan, tinggal baca. Yang manakah bulan? Jadi lebih baik teman-teman memainkannya bersama dengan ponakannya atau siapa yang masih kecil-kecil ya, diajak untuk memainkan game ini. Dzulhijjah. Oke. Yang manakah bulan? Dzulhijjah. Dzulhijjah lagi. Yang manakah bulan? Ramadan. Ramadan. Yang manakah bulan? Shawwal. Shawwal. Yang manakah bulan? Teman-teman, silakan memainkannya ya sambil mengaji bersama dengan ponakannya tentunya ya. Bulan. Permainan sendiri pun tidak apa-apa. Tapi ini materinya materi untuk anak-anak. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Yang manakah bulan? Shawwal. Shawwal. Oke. Yang manakah bulan? Ramadan. Ramadan. Yang manakah bulan? Jumadil Akhir. Yang manakah bulan? Shawwal. Shawwal. Yang manakah bulan? Dzulhijjah. Dzulhijjah. Oke. Yang manakah bulan? Jumadil. Oke. Tinggal klik saja teman-teman, sudah ada tulisannya ya. Rabi'ul Awal. Rabi'. Yang manakah bulan? Jumadil Awal. Jumadil Awal. Yang manakah bulan? Dzulhijjah. Oke. Yang manakah bulan? Rabi'ul Akhir. Yang manakah bulan? Dzulhijjah. Yang manakah bulan? Shawwal. Oke. Yang manakah bulan?
Syawal. Oh, waktunya habis teman-teman dan kita mendapatkan bintang 3 lagi. Dan ini jadi hebat di sini ya. Jadi sebelumnya pintar ya. Berarti ketika nilainya melebihi 200 itu di sini keterangannya kita itu hebat, teman-teman. Oke. Kalau tadi yang nilainya 100-an itu luar biasa ya. Tebak Asmaul Husna, apakah ini sama seperti yang tadi hanya membaca saja kita? Husna. Iya, kita tinggal membaca saja di sini. Yang manakah Asmaul Husna? Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Hasib. Al-Hasib. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Waris. Al-Waris. Oke. Okay. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Baqi. Al-Baqi. Oke. Okay. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Mujib. Mujib. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Muqtadir. Muqtadir. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Dharu. Kita akan mendapatkan nilai coba lebih dari 210. Apakah bisa? Yang manakah Asmaul Husna? Al-Hayyu. Ini musiknya tambah cepat ya guys ya. Yang manakah Asmaul Husna? Assalam. Assalam. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Dhor. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Khafid. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Karim. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Muta'ali. Al-Muta'ali. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Mu'akhir. Yang manakah waktunya hampir selesai. Al-Mughni. Yang manakah hampir selesai guys. Husna? Al-Warith. Ini dia. Yang manakah apakah Asmaul kita akan lebihi 210? Al-Wabu. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Muqayyid. Al-Muqayyid. Yang manakah Asmaul Husna? Ayo putar waktu. Putar lagi habis waktunya. Yang manakah Asmaul Husna? Al-Wahid. Kita skor tertinggi sementara yang kita bisa raya adalah 210 ya teman-temannya. Ya mungkin itu saja untuk kali ini gamenya. Ini salah satu permainan yang, yang selanjutnya mungkin nanti kita lanjut ya. Apabila teman-teman ingin melanjutkan gamenya, ingin saya untuk melanjutkan gamenya, silakan komen di kolom komentar ya. Mohon maaf tadi apabila ada salah-salah kata ya, barangkali ada salah-salah kata. Saya mohon maaf teman-teman ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya, tentunya masih dengan suasana bulan Ramadan ya. Kita akan memainkan game-game ya dengan tajuk Ramadan Gaming ya, seperti itu teman-teman. Ya jangan lupa untuk like ya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tentunya harus like ya. Masa game seperti ini tidak like kan? Ini sangat-sangat edukatif ya. Jadi like, subscribe, dan share ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ataupun untuk adik-adik ataupun teman-teman adik apa ponakannya teman-teman ya, yang masih kecil-kecil, yang masih belajar mengaji, bisa memainkan game ini Marvel Muslim Kids. Tentunya bisa download di Play Store ya. Kalau ini saya memainkannya di PC ya teman-teman ya. Jadi lebih enak memainkannya di PC ya kalau saya. Mungkin teman-teman mungkin kalau sama anak kecil lebih enaknya menggunakan HP ataupun tablet ya. Jadi lebih simpel begitu, lebih ringkas, dan teman-teman juga bisa membawanya kemana-mana begitu kan. Jadi bisa belajar sambil mengaji di manapun ya, terutama ini untuk anak-anak ya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.